Halo Wateldian, udah lama aku nggak upload video ya, udah berapa bulan, 3 atau 4 bulan gitu. Terus ini aku upload lagi karena teman-teman banyak nanyain tuh, karena kan video cara pam cepat di antakku yang sebiji itu tembus ke 5.000 view ya, jadi banyak tuh yang nanya, gimana sih katanya, ada cara lain nggak gitu? Selain job stop. Nah, ini aku coba di Antak pakai job Celestial. Celestial itu job bu, bu yang kayak hippo. Nah, ini. Jadi, setelah aku coba ternyata di Antak itu kita bisa farming cepat atau leveling cepat di Antak pakai semua job. Job sword, job bow, ring atau job mill, semua job bisa cepat. Caranya sama, cuman bawa elementalis sama Guan Yu aja. Itu kalau yang lain ini cuman pelengkap aja sih, pelengkap derita gitu kan. Cuman pakai satu alat aja sih, kita mesti beli perimeter. Perimeter. Meter. Nah ini harganya juga nggak mahal tuh, 1 jam 600 juta, yang 2 jam 700, 4 jam 800. Nah bebas sih mau, mau beli yang beberapa, yang mau beli berapa jam. Sorry ya aku kalau ngomong agak belibet soalnya baru ini aku buat video ada suaranya. Nah ini fungsi perimeter ini supaya monster itu nggak masuk ke party yang dia, jadi kita cuman buy one aja tuh sama satu party monsternya, dia nggak mau party 2 atau party 3. Sebelum aku ke Antak tadi tuh aku salah pakai bab, seharusnya kan ini babnya 2 biji tuh, yang candy sama yang candy ya kan, tapi kepicit sama yang lob ini, jadi efek bab bonusnya itu nggak ada, jadi bab attack itu attackku cuma dikit. Dan di sini aku buat aku itu nggak fish, jadi kita nggak ribet kan di saat AOD itu fish gitu kan, nyari orang yang buka dep itu kan susah. Jadi aku cari bab itu yang udah pas tuh segini tuh, 397 bab itu dari bab ini, tapi ini nggak terhitung sih karena dia ini nggak dapat bonusnya. Aku cuman pakai ini sama yang dua ini. Bab ini bab 10% tag 25 30 sama ini 50. Jadi dapatnya 390 pakai title Almakti. Dan cara ini udah aku coba waktu AOD minggu lalu, itu bisa tahan 24 jam di situ di Antak. Mau job apapun, cuman modal elementalis sama Guan Yu. Terus itu kan banyak yang nanya tuh. Iyalah, karena mic abang kan, mic kamu kan besar, dia bilang kan 12 juta. Ini memang videonya untuk yang petarung gitu kan, biasanya tuh atau yang udah mic tinggi. Aku coba kemarin itu di mic 10 juta waktu aku masih level 185 pun itu bisa seperti yang aku buat ini. Kenapa aku cari cara supaya di Antak itu pakai job selain job bow? Karena di saat kita mau leveling itu kan di saat AOD kan. AOD itu dia harinya hari Sabtu Minggu. Biasanya kan gitu. Nah di saat Sabtu Minggu itu kan ada WK sama Grand Championship. Kalau kita pakai job staff itu kan susah, apalagi sekarang banyak job bow, susah kali untuk menang WK sama GC pakai job staff. Selama ini sebelum aku temuin ini, aku tuh di saat AOD nggak pernah ikut WK atau GC karena aku ganti job staff untuk leveling. Karena kan aku lebih fokus ke level sih. Di saat level kita itu udah
mentok di 199, itu talent Union kita itu udah max. Maxnya kan di level 20 kan. Nah, title Union itu sangat membantu banget untuk ndak nebelin mercenary, karena dia kan bonus healthnya, health mercenary itu 20%. Bayangin semua mercenary itu ditambah 20% HP, jadi tebel banget. Nah, karena di saat AOD itu semua banyak kan antak, jadi ya GC-nya sama WK-nya itu di saat AOD itu sepi, ya kan? Nah, ini videonya aku buatin supaya buat teman-teman yang mau ikut GC atau WK di saat AOD nggak perlu ganti job staff, jadi masih pakai job yang kamu pakai di saat itu. Mau job apapun, cara battle di antaknya sama. Cukup pakai parameter aja supaya monsternya nggak party. Oke, langsung aja kita tes ya. Ini aku tanpa DF, cuman pakai bab ini, bab ini, bab ini, bab ini, sama bab ini. Terus title Ike Mighty sama collection buku magic damage-nya cuman dikit. 30%. 31% apa aku kan collection buku. Kalau HP ku ini dapatnya, aku kan ada mercenary, mercenary Spartacus ku. Ada equipment itu kebetulan plus 10. Nah, jadi aku copotin, aku taruhlah dia ke sini, ke collection book. Jadi HP ku tebel. Nah, bukannya aku banyak collection, enggak. Itu equipment mercenary ku yang aku copotin. Nah, aku copotin. Terus supaya hemat, kita kan tuh kan main game banyak teman kan. Kadang teman kita tuh udah ada yang level max atau di saat AOD dia enggak hard, kita bisa pinjam equipnya untuk ngelengkapin collection kita. Nanti siap AOD kita pulangin. Kayak equipku yang ini. Yang ini Apple ringnya itu aku pinjem temen ini. Aku pinjem aja, nanti setelah aku siap leveling aku pulangin. Karena dia pun gak pake kan. Nah gitu. Makanya kita kalau main game itu jangan perbanyak musuh, tapi perbanyak temen. Nah, kita lanjut terus ke antak ya, kita tes ya. Ini perimeternya tadi udah aku udah, nah kita use perimeternya ya. Langsung kita ke antak. Kita tinggal skip turn pertama, langsung gas magic turn kedua. Dan satu lagi, untuk mempercepat battle, susunan mercenary ini harus pas. Kalau kita pakai, kita kan hitternya itu kan Ele sama Guan Yu. Jadi Ele itu ditempatkan di slot kedua, Guan Yu di slot ketiga. Jadi di saat battle kita tinggal klik kanan, dia otomatis kemari, dia kita klik kanan lagi, kita nggak capek, langsung skip dia ngepick. Kita tes ya. Eh deh, salah. Belum pakai kembang api dong. Harusnya pakai kembang api. Skip dulu ya. Lah ini kok party ya? Biar aja pukul limon. Apa kita mesener, kita udah tebel. Kita skip lagi ya. Tadi salah. Harusnya tadi kalau aku tadi bab ini ya sepasang, aku nggak perlu kembang api lagi. Cuman tadi karena salah klik ya harus pakai kembang api. Kita tes. Nah,
Nah, ini kita umpamakan job mancer kita itu job sword, axe, cannon, apapun tuh jobnya selain staff, nggak apa-apa. Karena ini nggak ada fungsinya. Kita tinggal klik kanan, dah skip. Nah, gitu aja. Jadi mancer kamu itu mau job apa aja itu nggak ada masalah. Tetap bisa hunt pas battle di Antak, pas leveling di Antak. Gitu terus. Klik kanan. Nah, karena susunan mercenary-nya udah kita urutkan, dia langsung otomatis. Kita cari lagi. Gitu terus sampai kamu level 200. Jadi kamu tetap bisa WK, tetap bisa GC tanpa harus ganti staff, tanpa harus mengeluarkan uang untuk beli kelas cengkat kan. Capek kan? Kelas cengkat sekarang harganya 300B. Skip. Nah, gitu terus. Dan cara ini udah aku praktekin di AOD kemarin, XP yang ku dapat selama 2 jam farm itu lebih gede daripada aku pakai job staff. Kenapa bisa lebih gede? Karena di saat kita pakai staff, itu monsternya di sini kan rata-rata itu party 3. Kalau dia party 3, otomatis kita itu skipnya sampai berapa? 6 turn. Nah, skip-skip 6 turn itu kan lama. Quantum. Kalau gini kan nggak skip battle, skip battle. Apalagi masuk yang monster yang warna biru itu kan, yang tipe ring. Gak bisa di magic, makin lama battle-nya. Kalau gini kan gak, nah, cepat. Lebih cepat kamu battle pakai perimeter lisan ini daripada kamu pakai job staff monsternya party 3. Tabrak terus. Oh, biar lebih cepat lagi kita pakai 5 mercenary lagi. Jadi nggak ada mercenary yang perlu dipindah-pindah. Cepet kan? Kamu nggak perlu selek-selek mercenary lagi. Gas, skip. Aduh, habis bak kembang api ya. Nah, jadi buat kawan-kawan di saat AOD, bagi kamu yang level
mic-nya udah gede atau equipnya udah memadain, kamu nggak perlu lagi ganti job. Dan kita bisa ketemu di saat WK, ketemu di saat GC. Jadi nggak ada lagi alasan, oh nggak ikut WK, nggak ikut GC, AUD ganti staff, kan nggak lucu. Atau kan pemborosan beli kelas singkat. Ini mau main karakternya job sword, axe, cannon, instrumen tetap kayak gini. Mercenary-nya ini aja yang perlu, elementalis sama GY. Mungkin ada pertanyaan untuk Bang. Equipku kurang dikit lagi Bang, belum satu hit. Nah, kan kita di Antrak ini nggak perlu banyak mercenary kan? Jualin aja dulu, misalnya equipnya si Spartacus atau mercenary lain yang nggak gitu penting untuk leveling. Kamu jual aja dulu, kamu beli equip-equip yang mendukung kamu untuk antak. Nah, misalnya dana kamu nggak cukup juga, kamu jual aja equip Hippo sama equipnya Arthur untuk leveling. Karena kita kan butuh level supaya kamu itu mercenary keras, level kamu mesti tinggi. Jual equip Hippo sama Arthur, kamu beli kolek ini, collection armor. Kolektor armor TW ini kamu ada kan cuma 3 set kan armor TW. Kamu itu udah bisa kayak gini diantak, bawa 2 mercenary aja. Karena kolek TW itu dia nambah HP banyak, tebel jadi mercenary kamu. Nah, tuh. HP kamu itu 80.000 semua mercen all class dapat. Kamu cukup punya kolek TW aja, kamu udah bisa bawa 2 mersen diantak. Hemat kan? Siapa yang bilang, iyalah mic abang tinggi? Bukan karena micku tinggi, aku cari cara yang optimal, kamu yang nggak mau coba. Nah, gitu lah. Tuh. Bisa kan? Easy, antak itu easy, cuman bawa 2 mersen. Untuk semua job, mau job kamu sword di sini, kayak gini aja formasinya. Babnya juga gak tinggi tuh ah, 39 390. Misalnya kan equip kami enggak masih kurang, kamu tinggal DF sampaiin ke 500. Bab attack-nya karena buffku kan nggak banyak nih, cuma 31%.
Karena kebanyakan player itu kan dia mengutamakan penampilannya. Dia maunya pakai action. Dan decorationnya pakai yang mahal-mahal. Tapi equipnya nggak kosong kan? Itu namanya apa itu? Lebih mementingkan penampilan. Kamu jual action action kamu sama wing kamu, kamu udah bisa beli kolek Jupiter. Karena kolek Jupiter sekarang kan udah murah. Nah, udah punya kolek Jupi, udah kamu ke antak. Gas level kamu ke 195, mau level 200, udah level 200, nanti kamu jual lagi tuh apanya? Kolek Jupiternya, nah beli lagi action. Kalau mau ganteng-gantengin char kan beli lagi decoration yang bagus. Tapi level kamu sudah tinggi. Jangan level masih 175. Lebih mentingin penampilan daripada level atau equip. Easy kan? Itu modalnya cuman ini. Kalau aku lepas pun apanya? Nih ya, aku lepas collection ini ku ya. Collection HP armor ku ya. Cuman pakai depthnya aku cuman pakai ini aja. Pakai TW. Itu gak pengaruh besar. Tunggu ya, aku lepas dulu. Armor. Aku lepas nih. Aku lepas. Oke. Aku lepas ya nih, kita tes. Gimana sih sakitnya dipukul nggak pakai kolek itu? Inilah HP dari collection TW tadi kan, 80.000. Ah, nggak mati lego. Jadi jangan dibilang itu koleknya lengkap, nggak lengkap. Tengok tuh kosong semua kolekku nih. Tuh. Gak ada kolekku tuh, gak ada kosong. Bukan aku kayak sultan-sultan yang lain. Nah, gak ada kosong semua. Cuman TW sama Jupi. Ini gak ada yang ngaruh itu. Tuh, Eli gak kuisi darah. Aduh, udah party pula lagi. Tuh, gak ada kan kolekku. Cuman TW. Nah, gak ada. Ini apalah ini, nah, gak ada ini. Ini cuma dimik 5%. Yang lainnya gak ada. Tuh. Ini tuh XP cuman. Ada kan? Ini magic damage ku yang jadi 30%. Ini cuman untuk PPP. Nah, ada kan? Kosong semua. Kosong, kosong, kosong. Kosong semua enggak ada kan? Tuh. Enggak ada. Jadi yang bilang aku full collect tuh bullshit. Tuh, enggak ada collection ku enggak ada. Nah. Cuman yang penting kita mesti pandai-pandai aja. Kalau party gini bingung memang. Karena dia kan cuma satu tun. Cuman itu langka ini dia. Kalau mau party dia kadang-kadang aja, biasa sih nggak pernah party. Ini kebetulan aja monsternya deket. Tapi mesti tetap kuat. Ada kan collectionku? Uang collection cuma ini doang. Job apa aja intinya bisa diantak pas battle pas leveling ya. Tapi itu pun buat kamu-kamu memang
yang belum mampu atau Mac yang masih 8 jutaan. Itu banyak video di YouTube. Satu video yang aku paling aku rekomendasikan itu dari channelnya Om Itsigeru. Nah, itu paten tuh videonya. Mac 8 juta atau 10 juta pakai job stop. Kamu bisa langsung cari videonya di channel Om Itsigeru. Aku dulu awal-awal main AO ini juga sering lihat videonya Om Itsigeru sih, belajar belajar setting JP, gimana JP, apa aja item yang mau di JP, itu banyak di channelnya Om Itsigeru. Nah, buat kamu mau yang mau video-video gimana gacha box, langsung ke channel Cap Apollo aja, itu gudangnya Raja Sultan. Oke, brother, sampai sini dulu videonya ya. Mari kita ramekan GC WK di saat AUD. Jadi AUD dan jadi di saat AUD WK sama GC tetap rame. Karena kamu nggak perlu lagi nanti job staff. Dah, mau invasi sampai sini aja dulu videonya ya kawan-kawan. Dadah. Oh iya, belum, satu lagi. Pernah nanya itu equip di karakternya apa aja? Nih. Kayak yang perlu itu yang ini nggak perlu nih, Hippo, Arthur, ini nggak perlu. Mau kalian kasih siapa aja? TW plus 7 aja. Dia ini semua lengkap TW plus 7. Itu udah cukup karena kamu udah punya kolek armor TW, itu udah tebel tuh di depan yang ini. Ya, mercenary 3 udah tebel di depan. Jadi yang perlu kamu tahu itu kan equipnya Guan Yu sama elementalist. Nah, ini elementalistnya ini. Yang penting sih ini aja. Untuk XP kan. Ini kalau Raideran appearing-nya itu plus 0 juga nggak apa-apa, nggak perlu plus 4. Ini kan punya Arthur aku pakai. Nah, kalau stepnya ya paling bagus tuh ini Fire Lapa Candy Cane sama ORB-nya. ORB-nya nggak mesti L, plus 6 aja udah bisa. Nanti damage-nya kamu tingkatin dari buff-nya, kamu bisa DF kan, atau titelnya kamu ganti yang kalau LMAC ini kan titelnya cuma attack power 25% ya kan, kamu ganti aja pakai freedom, dia kan 50%. Baru kamu bab, baru kamu ngeres, baru bisa dari ini AOA. Nah, gitu. Equip Guan Yu nya ini. Nah, polos-polos aja. Ini nggak penting plus 10, plus 6 aja rata sama aja itu attack power nanti. Tapi senjatanya harus plus 10 ya. Kalau ini rata plus 6 aja nggak apa-apa. Ini pun gitu, rata plus 6 aja armornya nggak apa-apa. Aku rekomendasikan stabnya tuh plus 10. Sama ini untuk meningkat magic damage sama attack XP-nya. Skinnya gimana? Skinnya ini. Aku tuh biasanya kalau AUD pakai yang coklat dari GM 200% itu selama 30 menit itu. Pakai skinnya itu ini doang tuh. Aku yang aku utamakan tuh utamakan itu magic XP kan. Nah, untuk magic XP juga. Magic damage-nya kan cuma dikit. Kalau kamu nanti misalnya equipnya pas-pasan gitu kan, magic damage-nya kamu buat yang di sini yang magic damage XP yang V kan, yang 5. Sini juga magic damage jangan XP. Udah jadi. Enggak perlu kamu seperti ini equipnya. Karena ini kan XP, kamu buat aja magic damage. Magic damage sini buat, sini magic damage persen juga. Udah jadi caranya. Udah. Kalau Guan Yu-nya biasa aja. Magic damage aja aku buat. Nih enggak ada magic damage. Nah, skin ke biasa-biasa aja. Udah. Ini kan magic damage kan. Kamu enggak perlu ada skin yang ini. Pakai yang Winter Fantasy aja di sini buat magic damage. Di sini buat magic damage. Udah jadi. Enggak mahal-mahal juga kan?
Oke, brother. Sampai situ aja videonya ya. Dadah.